supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. Halo. Halo. Halo, Dek. Halo. Lagi mana, Dek? Apa, Bang? Lagi di mana nih? Lagi di rumah. Baru siap makan. Sama Dek itu? Iya, sama Abang ini juga. Ada di sini Abang magang. Kenapa, Bang? Jadi pergi ke kebun. Jadi pergi ke kebun. Enggak tahu, soalnya mau hujan juga. Oh. Begini. Halo, Dek. Iya, Bang. Lagi sibuk ya, Dek? Enggak kan? Apa, Bang? Lagi sibuknya enggak kan? Enggak. Maksud Abang gini, kalau kamu nggak sibuk, ya kan? Ini Abang mau nawari job ini. Kerja. Mau nawari job ya. Job apa, Bang? Ya memang sih kan nggak di bidang kita kan. Tapi kan kalau nggak kita coba kita nggak tahu hasilnya. Iya. Ini Abang mau ngajak kita kerjasama. Kerjasama Abang, kerjasama aku, Bang. Waktuku kan tau lah, Bang, awak sibuk juga nya. Gini, kerjasamanya ini bantuin Abang naikin harga barang biar kita bisa ngambil keuntungannya. Apa, Bang? Bantuin Abang naikin harga barang biar kita bisa ngambil keuntungannya. Gimana sistem kerjanya? Inilah biar Abang jelasin dulu biar kau paham kan. Iya. Begini, ini kan Abang kan lagi mengawat kan. Ya. Di kantor KPKNL. Ya. Di sini kan ada acara lelang. Yang dilelang itu kan barang-barang elektronik. Ya, Bang. Contohnya itu seperti kamera kanan, HP Samsung sama laptop. Ya. Jadi di sini kan harganya 3 juta per unitnya. Iya, Bang. Jadi kan gini. Jadi tadi Abang dikasih lah DO kan gitu. DO-nya itu barang-barang elektronik. Untuk cari peminatnya, pembeli barang ini kan. Oke. Jadi tadi Abang tawarkan lah sama relasi Abang kan gitu. Yang namanya itu Koko Asiong. Koko Asiong ini kan orang kita Cina. Ya. Dia itu kan seorang distributor Politron kan. Ya. Pengusaha barang-barang elektronik. Oke, Bang. Jadi tadi Abang tawarkan sama dia. Jadi dia sudah datang ke sini melihat barangnya kan. Jadi dia itu minatnya itu sama kamera kanan kan gitu. Ya. Dia mengambil kamera kanannya itu sebanyak 20 unit. Ya. Yang jadi masalahnya deh, itu harganya nggak cocok. Terus gimana bentuknya? Ya gini, ini kan harga dari gudang kan 3 juta per unitnya. Jadi Cina itu mintanya sama harganya sama di gudang 3 juta juga. Seumpamanya lah kalau Abang kasih dengan harganya sama-sama di gudang 3 juta. Iya. Berarti kan Abang nggak ada dapat apa-apa kan? Iyalah. Buat apa kita kerjaan kalau nggak ada untung sama kita? Ya, kan? Buat apa? Capek-capek di badan. Iya, makanya itu. Masa Cina mau makan kita nggak kan, Dek, kan? Boleh lah kayak gitu. Aduh. Jadi gini deh. Jadi tadi Abang kasih alasan sama Cina itu biar naikin harga barang sama dia, ya kan? Abang kasih alasan gini. Ku mohon maaf ya, kalau buat kamera kanannya itu, yang megang DO-nya itu bukan saya, Ku, kan gitu. Kebetulan yang megang DO-nya itu adalah adik saya, Ku. Kebetulan adik saya itu berada di luar kota, kan gitu. Kalau memang Ku minat sama kamera kanannya, ya, ini nanti biar saya minta nomor adik saya ini, nanti saya kasihkan sama Koko kan gitu. Iya, iya. Kalau masalah harga ya Koko lah, yang nego sendiri sama adik saya. Abang bilang gitu kan? Ya itu kisaran berapa? Ya makanya gini, kalau memang adik minat ya kan? Ini kan nomor kamu ini kan abang kasih lah sama Cina itu kan gitu. Iya. Jadi kalau Cina itu nanti nanya masalah barang yang di gudang ini, bilang aja barang ini barang kamu kan gitu deh. Iya, iya. Jangan bilang punya abang, nanti abang nggak enak sama Cina itu kan gitu. Jadi kalau dia nanti nanya apa itu? Mana? Nggak apa-apa nanti itu bang. Dia nggak apa-apa lah kan abang bilang tadi kan ini relasi ini. Kebetulan yang menang apanya ini kan adik saya tuh kan abang bilang gitu tadi. Kebetulan adik saya ini berada di luar kota kan gitu, itulah alasan abang biar bisa naikin barang kan gitu. Oh iya ya, paham kan? Paham. Jadi kalau nanti nanya tentang harga, kita buka harganya itu 4.500.000. Sedap juga ya, harganya kan? Ya. Ngeri juga harganya ya bang. 4.500.000 ya kan. Umpamanya kalau dia minta kurang, kayak turun aja sedikit. Dia minta 4.300.000, 4.200.000, 4.100.000. Yang penting mentoknya itu 4 juta. Iya. Jadi umpamanya kalau dia minta di bawah 4, minta 3,8, 3,9, nggak usah dikasih. Iya. Batalin aja, berarti kan belum bertiga kita, ya kan? Iya. Jadi umpamanya kalau dia mau dengan harga yang kita tentukan, langsung tanya aja sama dia. Dia mau ngambil berapa banyak? Cara pembayaran gimana? Itu dia lah, bang. Makanya tanya sama dia, cara pembayaran gimana, kan gitu? Iya. Jadi kalau katanya sistem pembayaran seperti biasa, ya kan? Dia itu kan apa? Mentransfer kan? Iya. Mentransfer. Dia itu pakai 2 tahap, 2 kali pembayaran gitu. Oh, 2 tahap dia bang. Jadi tahap pertama itu dia ngasih DP. Berarti ngasih DP dulu lah. Iya, kalau katanya seperti biasa kan gitu. Tahap pertama dia itu ngasih DP 50% kan gitu. Iya bang. 50%, yaitu yang DP-nya itu 50%-nya itu kita kasih rekening gudang. Oh, rekening gudang. Iya, biar bisa barang di packing kan gitu. Iya. Paham kan? Paham. Tapi itu untuk pelunasannya itu nanti, itu masuk ke rekening kita. Pelunasannya masuk ke rekening pribadiku lah nanti ya bang. Masuk ke rekening pribadiku. Ke rekening kita lah. Iya gitu. Jadi gini, kalau nanti pelunasannya juga nanti masuk ke rekening gudang, ya kan? Iya bang. Kita kan nggak bisa ngambil keuntungan kita. Karena kan dana yang sudah masuk di gudang ini kan nggak bisa diambil lagi. Itu kan masuk ke kas negara. Jadi nanti kalau pelunasannya nanti kita buat di situ, kita kan nggak bisa ngambil keuntungan kita. Oh gitu. Ya buat apa kita kerjakan kan gitu kan? Oh iya betul. Kalau pakai rekening abang nanti abang nggak enak sama Cina itu kan? Iyalah bang. Jadi nanti gini, itu nanti untuk pelunasannya yang 50%-nya itu abang percayakan sama kamu aja. Oh bisa bang, bisa. Tapi ini kan? Menjanjikan nggak ini? Aku nanti jangan asal mau iya kan aja, nanti nggak los di tengah jalan apa? Itu yang kutakutkan nanti bang. Tengah jalan kayak mana? Ya nanti jadi kayak apa? Pokoknya aku ngirim, tunggu ke konfirmasi ke Koko itulah ya bang ya. Ini nggak ada apa-apa, abang tanggung jawab semua. Oke, siap bang. Ada apa-apa, abang tanggung jawab. Jabatan abang taruhannya. Oke, maksudku kirimnya nomor kami ini ke apa bang? Ke tempat Koko itu. Iya, ini rencananya kan gini. Iya. Jadi kan gini, Jadi itu nomor rekening ada kan? Kenapa bang? Nomor rekening kamu ada kan? Ada tak? Ada. Nah, ya, nanti untuk pelunasan nanti pakai rekeningmu aja deh ya. Oke, bisa bang. Nah, oke, jadi gini, ini kan harga dari gudang kan 3 juta. Nah, jadi umpamanya kalau dia mau donor 4 juta, berarti kita kan dapat untuk 1 juta dalam 1 unit. Nah, di sini kan nggak bisa ngambil 1 atau 2 unit. Oh, iya, bang. Paling sedikit 20. Nah, jadi kalau dia ngambil 20 unit, dalam 1 unit kita kan untuk 1 juta. Ya kan? Iya, bang. Nah, kalau dia ngambil 20 unit, udah berapa itu? Kan udah lumayan kan, deh? Udah meledak lah itu, bang. Nah, itulah. Yang 20 itulah kita bagi 2, kan, deh? Iya, betul, bang. Nah, kan udah lumayan, kan gitu. Mantap juga, bisnis kayak gitu, bang. Iya, tapi kan ini kan acaranya kan nggak tiap hari, deh, kan? Iya, memang sih. Sekali-sekali, memang. Iya. Nah, kan ini ada tapinya juga, loh. Nah, kalau Cina itu mau, kan gitu. Ya bang. Nah, kalau Cina itu nggak mau, izin kecil hati sama bang ya. Oh ya bang. Nah, berarti kan belum rezeki kita kan? Betul bang. Oke. Udah paham ini kan? Oh, udah bang. Oke. Ah, ini nomornya abang kasih lah sama Cina itu ya? Iya bang, abang kasih aja bang. Oke. Mudah-mudahan dia mau ya? Iya bang. Oke. Susah sedih ya? Yo. Salam. Assalamualaikum. 168 juta totalnya. Bentar, Pak Setia, satu PCA. Oh, iya benar Pak ya. 168 juta ya. Iya. Berarti nanti cara pembayarannya gimana? Main transfer gitu Pak? Main. Atau wasamakan sama bulan lalu. Bulan lalu main transfer gitu. Nggak bisa kita langsung jumpa aja. Nah, ini karena banyak ini nanti lalu. Enggak, kalau itu makanya kan kalau main transfer kan nanti wak kasih DP dulu Bapak, bukan sepenuhnya wak langsung kasih loh. Nah, wak kasih DP dulu Bapak 50%, tujuannya itu biar bisa itu barang itu di packing sekalian tanda jadi kita loh Pak. Jadi sisanya yang 50% lagi begitu barang wak di packing, terus Bapak kasih naik itu ke mobil. Bapak kasih surat jalan sama anggota. Sebelum berangkat anggota langsung lunasi lagi hari ini juga gitu. Bulan lalu gitu ngurus ya kan? Langsung anggota lah yang ngurus ya kan? Iya, karena kalau uang cash nggak berani kasih sama PP. Maksudnya Pak? Enggak loh, anggota maksudnya ya yang orang kerja orang supir gitu. Namanya itu Pak Dede sama Pak Rahmat loh. Oh, kenal aku kenal dia itu. Nah, jadi gimana kalau memang jadi itu Bapak kasih masuk biar orang tuh cek barang. Kalau sudah cek barang oke, baru Bapak boleh kirim itu nomor rekeningnya. Lo. Iya, gimana Bang? Lo. Nah, kan? Lo. Bercanda lagi Bapak ya? Lo. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang, halo. Main lagi. Halo, Pak. Halo. Aduh, oke. Halo. Putus kata. 168 juta. Halo. Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Nah, apa alasan Bapak lagi nih? Ini udah pakai HP yang paling canggih punya ya. Oke, siap kok. Ini udah jelas. Jangan itu alasan Bapak itu pura-pura itu halo. Maksudnya aja Bapak lo. Maksudnya pura-pura gimana, Bang? Aduh. Jadi gua bilang halo aja Bapak jawab. Bapak jawab halo iya. Nah, baru gua ngomong Bapak bilang halo lagi. Kan nampak saja itu Bapak itu sengaja. Putus-putus loh kok. Nah, ini sudah dengar. Iya, ini pakai HP paling canggih lo. Nah, itu berapa harganya? Pak, jadi 4 juta per unit Bapak kasih, ambil 40 unit loh. Enggak. Nah, coba Bapak dari tadi gitu kan tahu loh. Jadi berapa harga pasnya? Enggak, ini 42. 42 ya, nanti kalau gitu telepon lagi lah Pak. Biar tanya istri dulu, harganya terlalu tinggi loh 42 ya. Oke, siap kok. Kalau mau ambil. Iya. Oke Pak, oke. Oke kok. Ya halo. Itu harganya sama semua ya? Putus-putus suaranya tadi, Bang. Nggak bagus handphonenya itu. Kau jangan main-main. Kalau nggak mau, bilang nggak mau. Ah. Aduh. Tadi kita ngomong bagus. Kau jangan bikin malu abang. Tadi udah nego, udah 168 juta katanya. Paling terus-terus dimatikan Koko itu tadi. Kau serius nggak ini? Kalau nggak, enggak. Kau yang serius. Di mana kau? Ini Polres ini. Kau.